Yuk, halo bro, kembali lagi di channel YouTube saya Rangga Faras. Oke, kali ini kita ada di Pantai Batu Gedaun Sungai Liat. Nah, hari ini kita akan mandi di kolam Pantai Batu Gedaun bersama dengan istri, anak dan sepupu. Put. Oke, ini Pantai Batu Gedaun Sungai Liat. Wah, ramai. Ini hari Minggu. Pengunjung lumayan ramai, bro. Ada kolam untuk anak-anak dan ada kolam untuk orang dewasa. Di sini tempat untuk santai. Oke, inilah bro tempat-tempatnya, bro. Temanku ya. Pantai Indah Batu Gedaun. Aku lagi main air sama ayah, ibu dan kakak aku di Pantai Batu Gedaun. Di kolam, kita mandi di kolam. Ya, seneng adek. Panas tapi di sini. Biarpun apa dah. Situ teduh. Apa dah? Anak tu pancur. Air pancur tu lah enak. Dedek main air. Tuh kakak ipa tuh. Alah. Abang. Alah. Kakak tuh harus sebelah sini ke depanen biar jadi silau. Jadi silau ya ke depanen. Alah. Saya senang main air, nyemplung lagi.
bisa berdiri di dalam. Belum bisa. Ini hotel. Ada restoran. Itu lumayan ramai, Bu. Nah, ini aku, video aku, Bun. Aku mau main air lagi, Bun. Mau main air lagi. Silau je ya, jangan ngadep sini, jangan tengok ibu je silau. Ada bayi. Ya, bandi aku ya. Bandi. Seneng aku pun. Halo teman-teman, jangan lupa teman-teman kalau main ke Bangka tinggal ke Batu Bedaun, mandi di pantai dan kolam Batu Bedaun di Sungai Liat. Untuk biaya per orang masuk mandi di kolam 25.000 satu orang, teman-teman. Kalau anak ini nggak dihitung. Yang dihitung cuma pendampingnya aja, teman-teman. Aku senang, Bun. Main air lagi. Lalu, ya. Oke, selesai, teman-teman. Mandinya udah. Sudah ya, Dek ya, mandinya ya. Muka ya, basahin ya muka. Ayah tuh tutupin kebayangan ayah biar tidak panas. Iya, rebut. Jadi bule. Bukan jadi bule. Kayak... Mata Kak Iva tuh gila merah, Kak. Sudah selesai. Kak Iva tuh malah senang, enak berenang tuh lah. Lewat sini, Kak. Ini dalamnya 60 cm. Oh, ada hotel teman-teman. Saatnya kita pulang. Pulang kita. Ayo kita pulang. Selamat.